Islam lah eh. Mana 8 instrumen. 8 instrumen lah. Okay. Siap pen eh. Tadi kau cakap apa kau sign sub pakai metrik. So, bila kau sign sub pakai metrik. Recording ni dia memang ada banyak channel. Pasal dia tengok pada studio, kadang-kadang studio kalau yang studio besar dia memerlukan macam dia nak rekod drum, lepas tu dalam masa dia nak rekod drum dengan bass main sekali ke. So ikut pada recording tu punya proses macam mana kau nak. Apa-apa pun yang lain-lain ni yang main bass kita ni dia kena ikut drum. Dia kena ikut drum. Bukan drum ikut yang semua ni. Tak. Drum yang dia punya tulang belakang ni. Yang buat. Mana main drum dululah. Ya. Kita rekod drum dulu. Kita kan sama dengan live. Tak, live sekali jalan. Kalau skala sound check drum dulu. Drum dulu. Kami bawa akustik kita. Boleh. Siapa nak main? Dia main. Oh dia main. So korang semua rekod. Saya buat shaker je lah bos. Lain tau. Best lagi tau. Kalau orang puji kau, bang, kick abang best lah. Kick je. Drum tak. So output 1-2 tu memang standard master. We'll be right back.
tenaga pengajar kita Encik Rahmat. Selama berapa hari ya? Berapa hari tengah sana? Tak ada. Buat peninggal macam sehari je. Okay, peserta Pura-pura Rufinas dan para-para peserta yang telah hadir dengan jayanya ke bengkel kendalian sistem audio.